Halo Sobat Cidukers, anti galau. Waduh, anti galau, anak manding baik. Nah, kali ini Ciduk Kuliner lagi ada di Jalan Satria Dalam nih, Serang, Banten, guys. Mau menikmati bakso Mas Sugeng. Dulu lokasinya bakso Mas Sugeng itu ada di area Masjid Agung, Serang. Terus sempat pindah di Islamik ya. Dan sekarang pindah lagi nih di Satria Dalam nih. Dulu kata teteh yang parkir namanya nih, apa, Kampung Paris apa-apa ini. Yaudah, yuk kita ciduk aja, guys. Rame, guys. Nah, guys, jadi di sini ada bakso sama mie ayam. Pak Sugeng sehat, Pak Sugeng? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu lagi, Pak Sugeng. Dulu di Masjid Agung ya. Nah, ini bakso. Sebelah sini apa nih? Mie ayam apa bakso juga di sini? Ada mie ayam juga ya, Mas ya? Ada, ada. Mantap. Buka di sini jam berapa nih, Mas? Buka. Ini mah pagi juga kalau yang mau makan mah di dilayanin ya. Tutup jam berapa ntar nih, Mas? Tutup malam paling jam paling lambat itu. Oh, jam 10 malam. Sekarang lokasinya pindah nih ya. Apa komplek apa nih? Satria Dalam. Cipare. Oh, Cipare. Ini ada togenya, guys, tuh. Mantul nih baksonya. Wah, oh, telur ada juga. Wah, telur anak, guys. Lebih besar. Lebih besar. Ada bakso kecil sama bakso telur ya. Jadi yang mau mie ayam ada, mau bakso juga ada. Tiap hari nih bukanya. Ada libur gak hari apa? Tiap hari ya. Kemarin puasa dua libur. Oh, pas bulan puasa. Puasa pertama libur. Puasa pertama libur. Ini bakso juga nih, guys. Tuh, ini bakso nih, guys. Ini apa? Mie ayam ya, Pak Sugeng ya? Ya. Mantap, guys. Bisa pakai ketupat juga nih. Jadi ketupat mah ready ya, nggak ready. Cuman lebaran aja. Nah, biasanya di sini ada ini juga, kroket ya? Ada, sisa, masih ada sedikit. Kebagian nggak nih ya? Ya, mudah-mudahan kebagian. Ada kalau kroket nggak tungguin. Kalau pas udah agak siang biasanya udah kehabisan ya. Iya. Cepet-cepetan nih kalau kroket nih. Mantep, guys, ditaburin bawang goreng sama daun seledri tuh. Aduh. Mantep ini. Kalau kata orang sini ledjar ya. Mantep ini, mantul. Nah, ntar lihat di kuahinnya nih. Di kuahinnya biar mantep. Nah, ini lagi di kuahin nih, guys. Waduh, mantep. Jadi siang-siang nih oke juga nih menikmati bakso Pak Sugeng. Kuahnya wangi nih. Kuahnya masih kecium sampai area Masjid Agung. Harum banget nih kuahnya, wangi nih. Aduh. Oke, Mas, makasih ya, Mas ya. Ya, Pak Sugeng, terima kasih, Pak Sugeng. Sehat selalu, Pak Sugeng. Oke, guys. Nah, kali ini gue udah ada di bakso Mas Sugeng nih. Waduh, anak maning baik nih. Bakso Mas Sugeng nih tampilannya. Aduh. Tadi pesannya pakai mie kuning sama bihun. Kalau yang suka toge, boleh bisa pakai toge juga. Ini ada tetelannya. Ada bakso gedenya juga. Dan kalau yang suka telur, bakso telur itu tersedia juga di sini, guys. Tuh. Dan di sini yang spesialnya istimewir. Ini ada ini nih, guys. Risol. Nah, ini ada risolnya.
Cuman kalau orang sini tuh bilangnya kroket. Waduh. Alna maning baik. Nah, kalau kurang nampol juga bisa pakai ketupat, guys, di sini tersedia. Nah, oke, kita ciduk, tapi sebelum itu kita masukin dulu passwordnya, duk tidak hidup, ada kulinernya kita ciduk. Yuk, kita berdoa dulu, guys. Amin. Ini kita cobain kuah originalnya dulu nih, guys. Dari bakso Mas Sugeng. Waduh. Mantap. Kuahnya lepjar. Waduh. Ini Ense enak sekali, istimewa. Pokoknya kuahnya ini enak amir, guys. Waduh. Dari kuahnya sendiri udah ngaldu ya. Kita tambah ini, guys. Biar asam-asam seger. Nah, siang-siang ya menikmati bakso, kasih cuka nih. Kasih kecap. Tuh. Kecap. Saus. Waduh. Dan yang enggak lupa sambal nih, guys. Aduh, siang-siang tambah keringetan, guys. Tadi ini, guys, pakai kecapnya nih, guys, tuh. Kecap manis tuh. Kecap piramid nih. Koki piramid. Sambelnya. Sedikit dulu, jangan banyak-banyak, guys. Ya, cukup deh. Celupin ini nih, risolnya, guys. Alias kroket kalau di sini bilangnya, guys. Aduk dulu supaya merata. Saus, sambal, kecap. Aduh, aduh, aduh. Ini ada togenya juga nih, sedikit nih. Bakso kecilnya halus. Dagingnya terasa, guys. Ense enak sekali. Gua ada tetelannya juga nih, guys. Aduh, enak banget. Lumayan sambalnya juga pedas nih, guys. Kita cobain bakso yang besarnya. Bakso yang besarnya ini apa nih isinya, guys? Ada isinya apa enggak, guys? Ada daging cincang. Nah, kalau yang lebih besar lagi, bakso telur, guys. Dalamnya telur. Benar-benar istimewa ini, guys. Ya, guys, kita cobain risolnya. Kita cobain risolnya. Kalau di Serang bilangnya kroket, guys. Lepjar. Kroketnya krenyes-krenyes ya. Crispy luarnya. Dalamnya ada isinya juga bihun nih. Tuh. Dalamnya isi bihun. Risolnya, guys. Masih kurang nampol, bisa pakai ketupat, tenang aja, guys. Aduh, pakai ketupat, guys. Bisa juga pakai nasi. Tapi nasinya beli di warteg. Ini baru tandanya makan enak. Oke, buat sobat Cidukers, gue mau lanjutin makan bakso Mas Sugeng. Setelah itu mau lanjut lagi jalan-jalan cari kulineran. Buat sobat Cidukers, salam EB, makan enak. Thank you.